Akhirnya Tokyo Verde konfirmasi kapan debut Pratama Arhan di Jepang. Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV. Pihak Tokyo Verde memberi sinyal debut Pratama Arhan di kasta kedua Liga Jepang. Melalui akun Instagram diposting sebuah pengumuman yang hadirnya acara mereka disebut Hari Supporter Orang Indonesia di Jepang. Acara itu ada pada 4 Mei 2022 saat Tokyo Verde versus Pegalta Sendai. Dalam keterangan selanjutnya di website klub, disebut Tokyo Verde mengundang warga Indonesia yang tinggal di Jepang untuk menyaksikan langsung pertandingan di stadion. Dengan senang hati, Tokyo Verde mengundang masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang untuk menghadiri kompetisi Liga 2 musim 2022 melawan Pegalta Sendai pada tanggal 4 Mei 2022. Tulis website klub. Pertandingan itu akan digelar di markas Tokyo Verde, yakni Stadion Ajinomoto Tokyo. Untuk rencana debut pertama Arhan ini, Tokyo Verde menyediakan tiket undangan gratis. Selain itu, juga ada penawaran harga spesial untuk kursi bagian belakang di area B. Silakan pilih jenis kursi yang Anda inginkan dan nikmati pertandingan seru melawan Pegalta Sendai, tulisnya. Sejak bergabung dengan Tokyo Verde pada Maret lalu, Pratama Arhan belum sekalipun mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan dia tidak pernah juga duduk di bangku cadangan. Di sisi lain, pihak klub selalu menghadirkan fotonya untuk kampanye di media sosial. Masuknya Pratama Arhan ke Tokyo Verde telah memberikan dampak positif yang luar biasa untuk klub itu. Setidaknya media sosial Tokyo Verde sudah mendekati angka 500 ribu followers. Sudah naik lebih dari 1000%. Pada April ini, Tokyo Verde memiliki sejumlah pertandingan kompetisi yang harus dijalani. Pada Sabtu, 23 April 2022, Tokyo Verde akan menjamu JFF United pada laga yang berlangsung pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. 4 hari kemudian mereka akan bertandang ke markas Ventrovet Kofu. Sementara itu di awal Mei, tepatnya pada Minggu, 1 Mei Tokyo Verde akan menghadapi Fagiono Okoyama. Pertandingan tandang akan dijalani lagi pada 4 Mei 2022 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat yang prediksi menjadi debut Pratama Arhan. Pratama Arhan didatangkan Tokyo Verde dari PSIS Semarang secara gratis. Nama pemain ini melesat di klub dan semakin dikenal saat dipercaya Shin Tae-yong memperkuat timnas Indonesia.